back with me and this 125Z from Cirebon and we are the Earth. Okay guys, jadi yang pertama introducing our project review di sini. Ini adalah salah satu motor yang bisa gue bilang this is a legend yang kalian bisa 125Z Yamaha motor bebek yang sekecil ini gue bisa bilang, tapi kalian jangan remehin karena salah satu motor ini adalah motor legend yang harganya sekarang tuh udah luar biasa banget guys, dan tentunya rare banget guys ya. Kenapa gue panggil ini, kebenaran orang Cirebon yang gue kenal dari dulu emang pemain motor dua tak, yaitu Om Rian guys. Jadi Om Rian adalah salah satu orang yang dari dulunya tuh gue udah sebutin ya, dia tuh wah ngerestorasi, modifikasi dari atas, bawah, samping, semua guys, luar dalam semua udah direstorasi. Kenapa juga gue panggil unit ini? Karena ini adalah salah satu bangunan tangan dia sendiri yang patut banget gue kasih tunjuk ke kalian semua, bahwa kita kasih tahu di sini Cirebon juga punya 125Z head-on full spec guys. Oke, nah sekarang yang gue pengen bahas ke kalian semua di sini, berhubung ini adalah unit restorasian guys, gue kasih tahu kalian semua bahwa 125Z ada dua versi. Yang pertama yang the old 125Z yang seperti ini, dan ada juga 125ZR. Ada tambahannya R-nya. Nah kalau kalian mau tahu perbedaannya apa, jadi seperti ibaratkan mobil yang pre-facelift dengan yang facelift guys. Dan tentunya di belakang gue ini, berhubung unit tahun 2001, bisa dibilang ini motor udah harganya tuh kalian bisa cek ya. Kalau ibaratkan jual motor batangan, no papa, no mama, itu kalian bisa dapatkan di angka 40 juta sampai 50 juta. Bahkan sekarang ada yang unit Kimpoi, alias Kimpoi itu adalah suratnya tuh silangan alias perkawinan surat. Itu kalian bisa sentuh sampai 80 juta. Tapi berhubung this is the real, sampai surat-surat, ada papa, ada mama, jadi itu cocok semua. Ini kemarin tuh gua aja jujur tanya, Om boleh nggak spill harganya berapa? Nah si Om Rian ini awal mulanya itu nggak mau ngasih tahu ke gua. Kayaknya kalau dia kasih tahu, dia tahu bahwa gua akan nawar dan pasti gua sikat. Karena ini adalah salah satu motor yang patut banget guys untuk kalian koleksi dan juga ya investasi ya guys ya di sini ya. Nah tentunya kalau bicara soal digit, gue nggak mau nyebutin exactly-nya berapa, ini tentunya sudah di atas 100 juta guys. Ditambah lagi dengan modifan seperti ini, bangunan seperti ini, restorasi seperti ini, kayaknya wow, it's amazing banget. Jadi langsung aja gue bakal kasih tahu ke kalian semua speknya apa aja. Let's go guys. Oke guys, yang pertama ini adalah wilayah atas ya, kita bisa lihat langsung aja. Ini speknya adalah yang pertama terlihat banget mencolok menurut gua adalah wilayah speedometer guys. Jadi ini speedometer sudah diganti dengan memiliki punya GSX guys. Itu yang pertama. Nah, lanjutnya lagi kalian bisa lihat di sini ada pengereman. Ini master remnya udah menggunakan Nissin radial yaitu Nissin Samurai. Dan tentunya kalau bicara soal jalunya juga udah diganti. Ini gripnya juga udah diganti. Jadi tampilan wilayah kokpit atas itu menurut gua udah racing banget guys. Tapi di sini kalau kita lihat masih ada beberapa aksen OEM-nya yang dipertahankan. Seperti ini contoh saklar lampu sebelah kiri ini ori guys. Nah tentunya ini barang-barang yang gue bisa bilang ini harganya tuh goib-goib semua guys. Dan namanya motor legend rare seperti ini, kalian tuh gak bisa yang kayak oke gue beli bahan, oke kita besok beli barangnya, spare partnya. Nah itu tuh belum tentu ketemu. Jadi kalau untuk unit yang seperti ini gue bilang ya ini jadi sih guys. Dan tentunya ini berhasil banget dalam tahapan restorasi lalu modifikasi.
guys, sekarang wilayah bawah bagian depan tentunya wilayah kaki-kaki guys. Kalau kalian mau lihat di sini, ini sudah menggunakan velg balap yang bisa dibilang mereknya adalah NK. Jadi NK itu kalian pasti, gue yakin penonton setia channel ini akan tahu semua apakah merek NK itu. NK biasanya dipakai di untuk mobil-mobil balap guys. Namun ternyata NK pun juga ada untuk motor di velg balapnya alias racing. Dan tentunya kalau wilayah depan kita lihat, ini piringan cakram sudah diganti. Dan seperti tadi gue bilang, wilayah pengereman wilayah atas ini yang menggunakan Nissin Samurai, tentunya kalipernya juga sudah diganti dengan Nissin. Jadi ini udah ibaratkan barang-barang yang satu set ya guys ya, satu merek. Dan tentunya dikasih dengan selang rem kebanggaan anak-anak balap, yaitu selang rem Hell ya, agar pengereman si Master ketemu kaliper itu benar-benar jalurnya itu tidak memuai. Nah itu adalah salah satu trik untuk membuat rem kalian itu bisa jauh lebih pakem dan aman tentunya guys. Nah ini triknya seperti ini. Dan tentunya kalau bisa dibilang, ini wilayah ban depan juga menggunakan ukuran 90/80 menggunakan IRC Fasti Pro. Kalian pasti tahu lah anak-anak balap dengan spek ini road race guys. Namun kalau kalian mau lihat juga di wilayah belakang, ini menggunakan ban yang di agak lebarkan sedikit dengan menggunakan ukuran 100/80. Jadi depan belakang itu beda banget guys ya. Jadi beda satu. Maksud gua selisih cuman satu ukuran. Tentunya yang melihat bokong dari ini motor sendiri guys, ini menurut gua sih amazing banget dan keren banget guys. Dan tentunya kalau wilayah per kaki-kakian wilayah belakang, dia sudah menggunakan shock breaker tabung juga. Ini mereknya unknown karena ini emang dari copotan motor apa sehingga kita custom dan dimasukkan ke motor ini sendiri. Jadi ini gue sebut aja mereknya unknown ya. Dan tentunya kalau kalian mau lihat juga, ini swing armnya sudah mengganti dengan merek Shark yang berbahan aluminium guys. Tentunya anti panas, ringan dan kuat guys. Ini keren banget sih menurut gue deh. Om Rian happening banget nih pokoknya nih. Nah kalau kalian yang mau lihat lagi di wilayah sini sekelilingnya, kalian bisa lihat ini kombinasi colorway dari motor ini pun juga kalian warna merah, warna putih, warna hitam. Jadi ini benar-benar colorway-nya kena banget. Dan tentunya kalau kalian mau lihat juga, ini warnanya adalah white pearl alias putih mutiara. Jadi ada aksennya tuh putih-putih rada keungu-unguan pantulan cahayanya. Dan menurut gua it's happening banget, it's keren banget guys. Keren banget Om Rian. Dan tentunya ini kalau bicara wilayah sini, sebelah-sebelah kiri ini detil-detil yang gua rasa juga Om Rian pun pikirkan. Contoh seperti rantai, ini udah diganti rantai balap yang nuansanya tuh ada warna merah-merahnya. Ditambah lagi ini tutupan nap gear ya, nap gearnya juga detil-detilnya nih udah, wah keren banget sih. Jadi ini motor udah benar-benar kombinasi colorway-nya top banget menurut gua. Ditambah dengan standar samping yang sudah di chrome, standar tengah yang sudah di chrome. Jadi membikin ini motor tuh yang udah, wah keren banget guys. Ini kalau gua bisa ngomong juga, kalau gua nggak salah ini gaya-gayanya udah semi-semi Thai look menurut gua. Menurut kalian bener atau enggak? Jangan dilihat dari pelek yang harus jari-jari dan ban kecil ya. Gua menyindir editor gua. Hashtag menyindir editor yang seneng gayanya Thai look. Nah menurut gua Thai look yang bener seperti ini. Kenapa gua bisa bilang begini? Bukan gua pengen sok ngajarin, tapi lebih ke arah gimana caranya gue menunjukkan kenapa sih motor ini atau enggak aliran motor Thai look itu gak disukai banyak orang gitu. Tapi balik lagi, kalau Thai looknya seperti ini menurut gue ini keren banget dan it's a proper banget. Sampai baut-bautnya sendiri guys, ini baut-baut pro bolt juga semua. Satu bautnya tuh yang bisa dibilang harganya tuh lumayan menguras kantong kalian, yang membikin tentunya glowing, shining, splendid, bukan unit dari Earth, gak afdol. Tapi yang jelas ini glowing banget motor gara-gara baut-baut pro bolt yang gak terlalu banyak warna alias gak norak. Gue demen banget nih, keren banget guys. Oke, lanjut lagi mungkin di part terakhir adalah wilayah permesinan. Kalau kalian lihat sebenarnya permesinan ini gak terlalu kelihatan dari si motor ini sendiri. Tapi gue kalau bisa bilang, tadi gue chit-chat alias gue ngobrol sedikit sama Om Rian.
om boleh gak sih spill juga wilayah permesinan? Sampai akhirnya gue nanti pengen coba dengar suara starternya tuh seperti apa gitu. Tapi akhirnya dengan kebaikannya si Om Rian, dia bocorin. Yang pertama dia lakukan adalah di wilayah porting polis harian. Jadi tentunya namanya porting polis, kalian akan merimer sedikit di wilayah lubang exhaust gas. Jadi pembakaran juga pembuangannya nggak ada kesendat ya, itu gunanya porting polis. Yang kedua, permagnetan dan perspekan koil apa tuh, YZ ya. Ini katanya udah pakai koil YZ yang membuat tarikannya tuh jadi enteng banget. Dan kedua, ini nih guys, ini tabung, ini gak ada temennya sih, gak ada bracketnya, gak ada apanya, tapi diem dia. Dia nongol, tapi dia diam saja. Ini tentunya kalian kalau mau tahu, ini barang punya Novadas guys, yang tentunya barang ini bisa membuat napas motor kalian jadi ngajowak. Babledagan tentunya. Ditambah lagi dengan sudah menggunakan karbu dari Ninja 2 Tak, tentunya yang membuat motor ini juga udah cukup banget ya, nggak over speknya, tapi ya is cukup lah, 28 ukurannya guys. Jadi udah seperti itu. Dan tentunya part terakhir yaitu masalah knalpot. Knalpot juga ini gue bisa bilang karena unit ini rare banget di Indonesia, sudah di upgrade dengan menggunakan Yepang alias Yepang. Kalian pasti tahu ini knalpot merek mana. Tentunya ini merek Malaysian yang emang sudah di develop untuk race. Keren banget, ini legend banget sih mereknya. Jadi mungkin kalau sebelum closing, gue akan kasih tahu suaranya dan tampilannya seperti apa. Let's go guys. Guys, jadi begitu, menurut gua yang benar-benar tadi udah disebutkan speknya soal karbu Ninja yang membuat suara tuh jadi kayak ngok ngok dan padat banget guys, gokil banget. Dan tentunya dengan suara knalpot yang nggak terlalu pedes di kuping, Yepang emang selalu happening sih guys, keren banget suaranya, racing functionnya dapet banget, tampilan juga keren banget, dan tentunya fungsinya juga dapet banget. Nah, menurut kalian oke nggak garapan satu motor unit rare dari Mr. Rian yang gue hari ini akan ucapkan banyak banget terima kasih atas kesempatannya bisa datang dan berkunjung kemari sehingga kita bolehkan untuk review guys. Nah, menurut kalian oke banget gak nih garapannya Cirebon Pride punya nih seperti ini? Nah, buat kalian juga, buat yang di luar sana setelah nonton vlog ini, kalian boleh banget chat via Instagram, via YouTube juga di komen, kalian pengen motor kalian apa di review dengan gua di sini, pengen kita kasih exposure seperti apa di sini. Sembari kalian juga boleh ngopi santai karena kalian boleh lihat di bengkel kita ini sekarang udah ada coffee shop guys, dan Instagramnya namanya adalah @theearthspace, ada di bawah sini, kalian boleh cek langsung aja. Dan tentunya guys, gua hari ini pakai baju dari @earth.industry yang tentunya gue pakai terus ya, kemana gue pergi, kemana gue ada, gue bakal selalu pakai kaos dari Earth Industry karena udah tentunya terpercaya banget, legit, nyaman dipakai, dan tentunya harganya start from 150.000 saja guys, nggak ada produksian berlanjut-lanjut karena ini limited edition guys. So check out dan langsung aja cek di semua digital platform media kita, Shopee, TikTok Shop, apalagi ya? Bang Store. Oke, official store juga kalian boleh cek @earth.industry yang pertama gue sebutin. Tokopedia, dan tentunya pokoknya di all digital market kita udah available guys. So, langsung cek dan langsung check out guys. Oke, mungkin hari ini gue kasih tahu ini adalah sebuah closing yang gue tuh ibaratkan akan sedikit berat memisahkan pandangan gue dari motor ini guys. Ini keren banget menurut gua. Gua ucapin thank you banget, dan kita di sini punya 7 Instagram, 8 dengan di Earthspace. Linknya ada di bawah semua, kalian boleh cek. Dan tentunya mungkin hari ini vlog kita review tentang full spec 125Z from Cirebon alias made in Cirebon segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye bye.